Berdasarkan pantauan di Seperindak Naker Kabupaten Mempawah, saat ini harga sejumlah bahan pokok termasuk juga harga sayur mayur di Pasar Sebukit Rama Mempawah, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahkan sudah terjadi sejak sebelum harga BBM naik. PLH Kabid Perdagangan di Seperindak Naker, Henry Kurniawan, mengatakan kenaikan harga yang terjadi tidak signifikan. Kenaikan harga terjadi karena dipengaruhi sentimen lokal, di antaranya akan diselenggarakannya tradisi robo-robo. Kemudian selain itu juga karena pengaruh faktor iklim. Harga memang ada naik, ya, tetapi tidak seluruhnya atau tidak naik signifikan. Ya. Ada beras dan sebagainya memang naik. Kemudian gula pasir naik. Nah, kemudian ada beberapa komoditi sayur mayur naik. Tapi ini lebih kepada pengaruh sentimen lokal, karena ini mau menghadapi robo-robo, kemudian terkait dengan iklim juga pengaruh ini. Sementara itu, salah seorang pedagang, Jasimah, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Dirinya tak mengetahui pasti penyebab terjadinya kenaikan harga. Hanya saja, semenjak naiknya harga BBM, harga sayur mayur yang dijualnya juga semakin naik. Cabai yang paling tinggi 80. Sebelumnya 50, 60 gitu. Tinggi lah ya. Tinggi. Sawi itin biasanya 8.000, sekarang 16.000. 18.000. Ini biasanya 8.000, sekarang 13.000. Apa nih, Kak? Gambas, periak pun sama. Terong kok biasanya 15, sekarang 18. Berapa hampir semua sayur lo mengalami kenaikan ya? Naik, semua. Sudah berapa hari lagi? Ada 1 bulan. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.